السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد, saya berikan rahmati dan dikasih wasilian. Alhamdulillah kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dan surah Al-Mu'min ini. Dan pada kuliah yang lalu kita telah sampai kepada ayat ke-23, ke-24, 25 sehinggalah yang ke-27. Pada kali ini muslim-musliman ini rahmati dan dikasih wasilian, kita melihat pada ayat 26 dan 27 diikuti dengan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala fir'aunu dharuni aktul Musa waliyadu rabbah إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني أثق بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق الله العظيم. Dan berkatalah Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon kepada Rabbnya, kerana sungguhnya aku khawatir dia akan menukar agama kamu atau menimbulkan kerosakan di muka bumi. Dan Nabi Musa berkata, sungguhnya aku lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rabbku dan Rabbmu, dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Muslim-musliman ini mulia kepada sekalian, dalam konteks bahasa Arab kita telah lihat kuliah yang terdahulu bahawa penggunaan ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini ialah satu bentuk istidrajul mukhatab. Istidraj al-mukhatab ini adalah satu teknik gaya bahasa Fir'aun nak menampakkan seolah-olah dia meminta mesyuarat daripada tentera-tenteranya, dari menteri-menterinya, daripada penyokong-penyokongnya, bahawa keputusan itu seolah keputusan mereka bersama. Padanya ada bentuk usulul mulatafa. Mulatafa ni dalam cerita nak tunjukkan dia meminta nasihat padahal inilah ini panggil sebagai istidraj al-mukhatab. Dia menarik mukhatab kepada pandangan peribadinya, walhal dia telah ada keputusan dasar yang dia berpegang padanya. Dia menampakkan seolah-olah ingin menyemak pandangan orang keliling, tapi keputusan dia dah buat. Itulah yang digambarkan oleh Allah SWT dalam gaya bahasa Fir'aun yang terkemuka dengan psikologi yang pandai menarik ayatnya ini. Kan kita lihat di sini, waqala fir'aunu dharuni aktul Musa waliyad'u rabbah inni akhafu ayubadila dinakum au an yuzhira fil ardil fasad. Minta pandangan. Kemudian tiba-tiba dia kata, tak apalah, kalau gitu keputusan yang aku buat ni, aku bunuh dia lah, kerana dia akan menyebabkan kerosakan kepada apa yang telah kita pegang selama ini. Para pendengar yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan puncak sikap ingkar dan derhaka. Dia berkata seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengenakan kepadanya apa-apa. Seolah-olah keputusan memang dia buat, restu mereka ke atau tidak, dia tetap akan buat keputusan seperti itu dan tidak akan ada sebarang hukuman balas kepadanya. Muslim-muslimat ini mulia kepada sekalian. Kemudian Nabi Musa berkata, inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab. Aku melindung kepada Rabbku dan Rabbmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Iaitu bila ucapan Fir'aun ini sampai kepada Nabi Musa, seolah-olah mereka berkata dalam situasi yang berlainan. Dan memanglah mesyuarat ini dilakukan oleh Fir'aun dengan tenteranya dalam keadaan terasing. Rencana ataupun perancangan buruk Fir'aun terhadap Musa ni hanya diketahui oleh Nabi Musa selepas itu dengan wahyu daripada Allah SWT. Itu sebab Nabi Musa ini berkata dalam kesempatan yang lain bila pertemuan dengan Fir'aun, inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab. Aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rancangan buruk kejahatan setiap orang yang angkuh. Min kulli mutakabbir, bukan kau saja Firaun dan juga tentera kau, menteri kau, penyokong-penyokong kau, Karun dan Haman yang telah dinyatakan sebelum itu. Ini adalah kata-kata Musa yang menampakkan kematangan di sudut politiknya. Memanglah seorang Nabi mendapat wahyu daripada Allah SWT. Jadi rakaman ayat ini menunjukkan Nabi Musa menghadapi tuhmanya si Fir'aun itu dengan rasa keyakinan diri terhadap bantuan Allah SWT.
Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, uztu ni diambil perkataan al-auz. Al-auz ni maknanya, maknanya merujuk kepada pihak lain, bergantung kepadanya apabila menghadapi suatu keadaan yang menekan, satu situasi yang sangat kritikal. Dan penggunaan kata ini, ia sudah masa lampau, fi'il madhi, uztu, memberikan isyarat bahawa permohonan perlindungan ini telah dilakukan oleh Nabi Musa jauh sebelum ancaman tersebut ditujukan kepada baginda. Seakan-akan ketika Nabi Musa mendengar adanya ancaman Fir'aun itu, Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya bahawa sesungguhnya dah lama aku mempersiapkan diri menghadapi ancaman dari setiap orang yang angkuh dan tidak percaya kepada Allah SWT, seperti Fir'aun dan juga kuncu-kuncunya. Karena itu aku tidak bimbang kepada sebarang ancaman, kerana Allah telah menjanjikan kepada ku perlindungan. Dalam surah Taha, Allah menceritakan tentang permohonan Nabi Musa dan Nabi Harun terhadap bantuan Allah SWT. Rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Lihat, Tuhan kami, semuanya kami bimbang dia akan menimpakan seksa ke atas kami ataupun dia melampau-lampau yang tidak terbayang oleh fikiran kami. Lantas Allah SWT menjelaskan, qala la takhafa, wahai Musa dan Harun alaihi wassalam, alaikum wassalam, jangan kamu bimbang, kerana aku bersama dengan kamu, aku melihat, aku mendengar dan melihat. Sebelum ini kita telah bincang dengan surat Taubah, bila Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa bimbang dan merasa takut kalaulah musuh dapat melihat ketika kedua mereka idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini dia ma'iyatullah. Ma'iyatullah ni maknanya kebersamaan Allah SWT bersama dengan kita. Bersamanya Allah ni, muslim-muslimat sekalian, jangan silap faham pula. Bersama Allah ni seolah-olah macam bersamanya seorang dengan kita. Allah tidak bertempat, saudara. Allah SWT tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tapi bersamanya Allah maknanya bantuan Allah bersama dengan kita. Macam ayat ke-80 surat Isra. Aku Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Doa yang berkaitan dengan pembukaan Mekah ataupun kemasukan Nabi ke Madinah. Ya Allah, Rabbi adkhilni, masukkan aku masuk tempat keluar yang tempat masuk yang mulia, keluarkan aku tempat keluar yang mulia, dan jadikan aku dari sisimu sentiasa mendapat bantuan. Jadi innani ma'akuma asma'u wa ara, aku bersama dengan kamu berdua, aku mendengar, aku melihat, juga sama dengan apa yang diajukan Nabi SAW kepada Abu Bakar saat mereka berada dalam keadaan yang cukup terdesak kerana musuh berada di depan gua. Sekiranya seorang dari mereka menunduk pun tentulah akan melihat Nabi dan Abu Bakar berada dalam gua tersebut. Jadi Nabi Musa menjawab dengan penuh yakin, kamu nak mengapa-apakan aku tidak akan boleh, wahai Fir'aun, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjanjikan perlindungan kepadaku. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu Wa Taala melindungan kepada kamu. Berkata bahawa ucapan Nabi Musa di atas ini tidak ditujukan kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya, dan inilah agaknya pendapat yang sangat tepat. Maknanya perkataan tersebut ditujukan oleh Nabi Musa kepada pengikut-pengikutnya di kalangan Bani Israel. Kan Bani Israel ini kita lihat dalam ayat yang terdahulu, mereka ni menjelaskan, berkata pada Nabi Musa, engkau ni menyusahkan kami sebelum dan selepas datangnya engkau. Sebelum ni pun kami telah disusahkan oleh Fir'aun, sekarang kamu datang pun menyusahkan kami lagi. Sehingga Nabi Musa menjawab, kala inna ma'i rabbi sayahdin. Jika mereka berada di depan mereka merupakan lautan, belakang mereka gerombolan tentera Fir'aun berjumlah sejuta orang mengejar mereka, seperti ini sebut para ulama tafsir itu, maka Bani Israel ni seolah-olah memberontak kepada Nabi Musa alaihi salam. Pernah kita bincangkan perkara ini usra yang terdahulu. Selanjutnya, penggunaan perkataan mutakabbir. Mutakabbir mengandungi makna yang sangat solid, keangkuhan pada diri yang mempunyai sifat takabur ini, yang menjadikan dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, sampai akhirnya dia melupakan Allah SWT, bahkan melupakan dirinya sebagai hamba, makhluk, manusia lemah. Dia mengaku menjadi Tuhan pula. Muslim sifat ini mulia kat Allah sekalian. Sifat takabur ni kalau kita baca, jangan kita beranggapan kisah ni hanya ditujukan kepada Fir'aun semata-mata. Kita pada hari ini bagaimana nak mengatasi sifat takabur? Takabur ni satu penyakit, tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali,
menjelaskan takabur ni panjang lebar dalam bab penyakit-penyakit hati mazmumah, al-muhlikat, benda-benda yang merosakkan. Kerana disebut dalam hadis sahih, maksud takabur ni iaitu batrul haq wa ghamtun nas. Sebenarnya penyakit takabur ni akar dia adalah ujub. Cuba kita bayangkan, semua manusia ni mempunyai sifat takabur yang berlebihan dalam diri, tentulah tidak akan ada penghormatan kepada sesiapa pun, tidak ada lagi sopan santun kepada siapa pun. Bahkan kehidupan ini menjadi satu neraka. Kerana tidak ada lagi penghormatan, tak ada lagi kewibawaan, tak ada lagi sopan santun. Itulah sebabnya bahana yang pertama seorang makhluk dikenakan hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah takabur, syaitan. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku dicipta dari api dan dicipta daripada tanah. Perhitungan iblis ini nampaknya silap, dan itulah merupakan dosa pertama makhluk kepada Tuhannya. Muslim-muslim ini mulakan Allah sekalian. Ini sifat takabur ni, kata Imam Ghazali, dibahagikan kepada takabur zahir dan juga takabur batin. Takabur batin ni adalah sifat sombong yang ada dalam diri. Orang lain panggil takbur, bukan takbur, takabur. Dan perkataan takabbara, ya takabbaru, takabburan, takabur. Takabur ni asasnya itu kibir. Kibir ni sifat sombong. Takabur ni sebenarnya bermuara dari keinginan untuk mendapatkan kepuasan diri, cenderung untuk memperlihatkan kepada orang lain tentang kelebihan diri itu, dan sekaligus menobatkan diri lebih mulia daripada orang lain. Kerana itu kata Imam Ghazali, takabur ni sebenarnya memerlukan dua rukun. Yang pertama, mutakabbir bihi, iaitulah orang yang sombong. Dan yang kedua, mutakabbir, mutakabbar alaih, mutakabbar alaih atau mutakabbir alaih. Mutakabbir bihi dengan mutakabbir alaih, orang yang kita sombong padanya. Penyombong tu kita lah. Yang kita sombong kepadanya tu adalah maf'ul bihinya lah, orang yang terlibat, objek yang terlibat. Kerana itu sombong ni sebenarnya beza daripada ujub. Kerana kalau sifat ujub yang kita pelajari tidak memerlukan orang lain untuk dijadikan bandingan. Seperti orang yang bangun waktu malam lantas dirasa dalam dirinya perasaan takjub, ujub. Aku seorang yang bangun, hujan, dingin pada malam ni, aku seorang yang dapat bangun takjub. Itu penyakit takabur yang masih lagi duduk dalam hati, namanya ujub. Tapi kalau ditunjuk-tunjukkan kepada orang, maka jadilah dia takabur yang memenuhi dua syarat, kata Imam Ghazali di sini. Muslim-muslimat ini mulia khabar sekalian. Kalau Allah jelaskan dalam surah, surah ini kita akan lihat ayat ke-56 nanti, inna lazina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr mahum bibalighi fasta'iz billah innahu was-sami'ul basir. Sebenarnya orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka ni melainkan hanya keinginan untuk membesar-besarkan diri. Sedangkan mereka sekali-kali tidak akan mencapai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah kalau sifat takabur ini berlaku. Sungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini merujuk kepada rasa mulia yang ada dalam diri seorang terhadap dirinya sendiri, padahal dia tidak pernah memiliki kelebihan tersebut. Jadi seorang yang telah merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain akan merendahkan, melecehkan dan ingin lebih dimuliakan daripada orang lain. Kata Imam Ghazali, misalnya dengan posisi tempat duduk, nak duduk tempat berbeza, nak makan makanan berbeza. Semakin tinggi kesombongan seorang itu, maka lagilah dia tidak mahu ada orang dapat menandinginya atau dapat mengatasi dirinya. Semakin tinggi kesombongannya, maka dia semakin beranggapan dia dapat buat satu benda dengan sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Bahkan kata Imam Ghazali lagi, kesombongan, takabur yang kita nak belajar ni, hindari dari kita daripada miliki, daripada dihiasi dengan sifat takabur ni, tuan-tuan. Takabur ni yang paling rendah sekali, bila berjalan nak dia duduk depan sekali, nak posisi lebih tinggi daripada orang, nak kalau dia bercakap semua orang diam, nak kalau berjumpa dengan orang, orang bagi salam kepadanya, nak kalau pendapatnya sentiasa diraikan. Kalau dia berada dalam satu situasi, dia tidak mahu pandangan orang lain, sebaliknya pandangan dia sahaja yang dia mahu terima. Kalau dia mengajar, dia jadi seorang guru, dia pandang orang yang belajar dengannya hina sangat. Dia pandang remeh, dia pandang keji. Bahkan kata Imam Ghazali, dia melayan orang rawat, orang ramai ini macamlah keldai. Dia menganggap semua manusia ini bodoh dan hina. Tuan-tuan, sifat takabur ini bahaya, tuan-tuan. Allah turunkan ayat ini memanglah kisah tentang Fir'aun.
Kalau ada di kita, marilah sama-sama kita mengatasinya. Dan jangan lupa dalam kuliah akan datang, saya akan turun kepada tuan-tuan dan akan ijazahkan doa yang Nabi yang salam ajar bila berdepan dengan orang yang takabur. Seperti kisah Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun laknatullah alaihi. InsyaAllah kita akan lanjutkan dalam kuliah akan datang. Allahu'alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.